Oke teman-teman, Mimin baru saja menerima saldo OVO ataupun uang sekitar Rp165.000 dari aplikasi yang tentunya gratis nih bosku. Dan jika kalian tertarik, silakan simak videonya sampai habis. Dan dalam aplikasi ini sedang mengadakan event yang dimana kita bisa dapetin ratusan ribu bahkan jutaan kalau kalian bisa mengikuti eventnya. Jadi simak videonya sampai habis. Tapi sebelum kita masuk ke dalam tutorialnya, alangkah baiknya teman-teman tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan apabila ada video-video terbaru tentang penghasil uang lainnya. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Yuk kita langsung saja masuk ke dalam tutorialnya. Yap, ini adalah riwayat penarikan Mimin dari aplikasi tersebut. Mimin baru saja menerima Rp165.000 ke OVO ya teman-teman. Dan Mimin bakal lihatkan riwayat penarikannya dan masuknya ke OVO, yaitu Rp165.000. Oke, di sini Mimin udah masuk ke aplikasi OVO. Kalian bisa lihat di sini ya, masuk Rp165.000. Dan kita bisa lihat di bagian inbox nih teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini Marsan of Indonesia mengirim Anda sekitar Rp165.000 ya. Jadi tentunya aplikasi yang akan kita bahas ini sudah terbukti ngebayar tanpa KYC, tanpa KTP, dan tanpa deposit. Nah, untuk tata cara bagaimana cara dapetin uangnya, yuk kita langsung saja pergi ke aplikasinya. Oke teman-teman, nama aplikasinya yaitu Pintarnya Cari dan Lamar Kerja ya. Yang dimana aplikasi ini yaitu kalian bisa gunakan untuk mencari pekerjaan melalui handphone ya. Jadi nggak ada lagi pusing cari-cari lowongan kerja ya di Jabodetabek dan Bandung. Di sini itu ada beberapa pekerjaan teman-teman, seperti lowongan kerja hotel ataupun restoran, pekerjaan lain-lain, logistik dan marketing. Terus ada juga seperti salon kecantikan, office boy ya, office boy, kebersihan dan keamanan. Jadi jika kalian cari kerjaan di daerah Jabodetabek dan Bandung, ini cocok untuk kalian gunakan mencari lowongan kerja ya. Oke, di sini aplikasinya itu baru saja rilis nih bosku di Google Play Store pada tanggal 5 Mei 2022 dan sudah didownload sebanyak 10.000 orang. Dan diupdate lagi nih di tanggal 13 Mei ya di tahun 2022. Jadi untuk aplikasi ini masih baru dan mendapatkan rating 3 dan 10 orang yang download. Oke, kita langsung saja pergi bagaimana cara bermain dan mendapatkan uang dari aplikasinya. Silakan teman-teman ingin cobain, silakan. Jika tidak ya nggak apa-apa. Jika kalian ingin coba, silakan langsung klik aja link yang ada di bawah video. Itu adalah merupakan link pendaftaran atau link downloadnya. Silahkan kalian download, lalu kalian bisa langsung melakukan pendaftaran. Oke teman-teman, nah di sini Mimin udah masuk ke aplikasinya dan Mimin coba keluar dan agar kalian lebih mengerti cara mendaftarnya. Nah, ketika nanti kalian sudah buka aplikasinya nih bosku, nah lalu silahkan kalian masukin nomor HP kalian ya. Masukin nomor HP kalian seperti ini. Nah, lalu klik di bagian daftar. Nanti kalian akan menerima sebuah kode OTP yang akan masuk ke WhatsApp kalian. Jadi, silakan masukin nomor WhatsApp kalian ya ketika mendaftar. Dan silakan kalian cek ke WhatsApp apakah sudah masuk kode OTP-nya. Di sini Mimin udah menerima sebuah kode OTP nih bosku. Kita langsung masukin aja yaitu 8912. Lalu klik di bagian berikutnya. Nah, kalian tunggu saja sampai prosesnya seperti ini. Lalu masukin nama kalian sesuai KTP, tanggal lahir, jenis kelamin ya, alamat email yang aktif, lalu masukin alamat tempat tinggal, pendidikan terakhir, dan status kerja. Kalau status kerjanya belum bekerja, silakan kalian pilih aja di sini yaitu tidak bekerja dan ingin segera bekerja. Lalu klik di bagian menu lanjut. Oke teman-teman, yang sangat penting di sini ada kalian disuruh untuk masukin kode referral. Jika kalian tidak keberatan, silakan kalian masukin kode referral yang ada di deskripsi.
lalu klik di bagian lanjut ya. Jadi seperti itu. Nah, langkah terakhir di sini kalian harus membuat kartu CF ya. Hampir lengkap. Silakan kalian buat, klik di bagian buat kartu CF sekarang. Nah, lalu silakan kalian bisa pilih apakah Anda memiliki pengalaman bekerja, silakan pilih ya atau tidak ya. Kita langsung klik aja di bagian ya. Lalu mulai pekerjaan utama. Di sini kalian bisa pilih tahunnya berapa ya. Misalnya tahun 2010, lalu gaji pokok misalnya 1 jutaan seperti ini. Lalu klik di bagian nama pekerjaan, silakan pilih saja nama perusahaan seperti itu. Lalu klik di bagian lanjut. Nah, lalu kalian disuruh untuk mengupload foto wajah nih bosku, bukan foto KTP. Lalu kalian isi aja langsung semua, ikuti aja step by stepnya ya. Jadi seperti itu untuk cara daftar dan membuat kartu CF. Nah, guna kartu CF ini adalah untuk berguna untuk melakukan mencari lowongan pekerjaan di aplikasi ini. Oke teman-teman, Mimin udah masuk nih ke akun asli Mimin ya. Di sini ada beberapa lowongan pekerjaan. Silakan kalian pilih aja jenis kategori pekerjaan yang ingin kalian cari. Ada pekerjaan lowongan yaitu hotel dan restoran, tenaga administrasi, penjualan dan pemasaran. Silakan kalian pilih saja jika ingin cari lowongan pekerjaan. Nah, di sini bagaimana sih Bang cara dapetin uangnya? Ada eventnya nih bosku. Kalian scroll aja ke atas. Di sini kalian bisa lihat ya, ada ajak teman buat kartu CF dapat saldo 50.000. Kalian bisa tap saja. Nah, ini eventnya guys ya. Kemarin itu eventnya itu tidak ada batas undang temannya. Dan sekarang ada event terbaru nih dari aplikasinya. Kalian bisa dapetin OVO, GoPay, ShopeePay ataupun bisa ke rekening bank. Nah, di sini ada event periode 20 Juni sampai 26 Juni 2022. Untuk langkah-langkah mengikuti eventnya ini ada 3 langkah nih bosku. Yang pertama, bagikan kode referralmu ke temanmu. Yang kedua, pastikan temanmu melengkapi kartu CF dengan data yang benar. Kelima, pengguna beruntung akan dipilih secara acak setiap minggu. Jadi, untuk event ini, bagi-bagi saldo Rp50.000 untuk 5 orang yang beruntung setiap minggunya. Jadi ini adalah event per mingguan teman-teman. Jadi setiap minggunya diacak nih untuk 5 orang pemenang ya yang beruntung, dan masing-masing pemenang akan dapat Rp50.000. Jadi agar kalian ingin dapetin uang ya, kalian silakan ajak teman, dan temanmu itu yang kalian ajak harus membuat kartu CF ya, agar nanti kalian mengundang dia dianggap valid. Dan ajak temanmu sebanyak-banyaknya dan tingkatkan kesempatan menangmu. Nah, untuk letak kode referral kalian di sini ya bosku. Nah, ini adalah letak kode undangan kalian. Kalian bisa klik di bagian kotak yang di sini, kalian tap saja, lalu kalian sebarkan ke media sosial. Nah, syarat dan ketentuannya di sini sudah ada, silahkan kalian baca-baca. Jadi kalian ajak temanmu sebanyak-banyaknya, nanti setiap minggunya bakal diacak nih untuk orang-orang yang beruntung, yaitu 5 orang beruntung ya, dicari setiap minggunya. Kalau kalian beruntung ya lumayan nih bosku, tanpa deposit dan tentunya gratis ya. Dan untuk eventnya akan berakhir sampai tanggal 26 Juni. Jadi silakan jika teman-teman ingin dapetin uangnya, silakan ikuti eventnya. Lumayan, bisa buat tabungan, bisa beli cilok dan lain-lain bosku. Ya, jika kalian tertarik silakan. Jika tidak ya nggak apa-apa. Tapi Mimin sudah dibayar sampai Rp165.000 dari event aplikasi pintarnya ya. Kalian bisa lihat di sini, dan tentunya sudah terbukti ngebayar. Oke, jadi seperti itu aja untuk pembahasan yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.